warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sekarang kami akan menerangkan cara mengerjakan eksperimen 3 iaitu electrolysis dua sulfat. Okey, antara radasnya ialah bekalan kuasa, ammeter dengan sel electrolysis. Kemudiannya, isikan larutan kuprum 2 sulfat ke sel elektrolisis sehingga bertumpi kedua-dua elektron. Okey. Seterusnya kita isikan larutan kuprum 2 sulfat ini ke dalam sebuah tabung uji. Sehingga semua dan terlangkupkan, kemudiannya masuk ke dalam air. Boleh terlangkupkan, lakukan dan pergi ke sel kita elektrolisis. Okey, sudah selesai. Okey, kemudian kita buka suis dalam pasir ini dan tunggu selama 15 minit dan catatkan pematian anda selama 15 minit tersebut.